Plus okay. Nasional. Ceritanya mengenai? Ceritanya dek kerana sayang. Hutang 30 ahlong demi penuhi kehendak isteri. Subhanallah. Wow. Dia suami ni berhutang dengan 30 orang ahlong sebabnya nak penuhi kehendak isteri. Ya Allah, mm-hmm. Akbar. Satu perkara yang sangat mengejutkan juga sebenarnya. Sangat mengejutkan. Macam tak logik tapi berlaku. Ya, itulah dia. Itu satu yang berlaku di dalam dunia ini. Jadi kita tak boleh nak sorok, kita tak boleh nak pandang sebelah mata kerana jika tidak dibendung, mungkin ia akan terjadi kepada pasangan lain. Betul-betul. Dan kita nak bersama dengan seorang perunding kewangan, Encik Samsudin Kadir, sudah pun berada di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Encik Samsudin. Waalaikumsalam. Okey, Encik Samsudin, terima kasih. Biasa kita bertemu di studio hari ini secara dalam talian. Tak apa, yang penting apa yang Encik Samsudin nak kongsikan pagi ini, kita harapkan dapat memberikan pengajaran dan juga inspirasi kepada semua pasangan yang berkahwin. Isunya hutang 30 alung penuhi kehendak isteri. Mungkin ada komen balas daripada Encik Samsudin. Okey, satu yang kita dapat lihat nilai diri pasangan tersebutlah. Kajian menunjukkan orang yang merasa dirinya mahal, dia tidak memerlukan benda-benda yang mahal untuk ditayangkan. Jadi kalau kita tengok tadi kan dia 30 alun untuk memenuhi mewah kan. Masuk isu nilai diri dia, maksudnya dia merasa diri rendah apabila nilai dia murah. Apabila murah dia sibuk nak mencari simbol-simbol kekayaan palsu. Contoh paling mudah kan nak cari beg berjenama. Walaupun tak original pun jadi biar orang nampak dia kaya. Jam kan banyak kan. Tak original dia jadi nama lolek ke. Apa jadi nampak dok-dok-dok ya. Itu salah satu. Dan saya tengok benda ni berlakunya salah satunya sebab ibu bapa juga masa buat majlis perkahwinan. Rakyat Malaysia ni banyak sekarang ni. Saya tengok akhir-akhir ni. Akhir-akhir pun dah 10 tahun lebih dah. Yang teruk sekarang ni. Tiru-tiru selebriti raja punya majlis perkahwinan. Sebab dulu kan raja selebriti perkahwinan kurang ditunjukkan dalam akhbar dan sebagainya. Dan apabila tanya, dia pun nak. Tapi yang orang lain kahwin ada duit, dia tidak ada duit. Sekarang mudahnya pinjaman peribadi, itu salah satunya yang menjadi. Tapi apabila sekarang, apabila dia dah tak boleh dengan pinjaman peribadi, dia ambil alung, itu suatu yang menakutkan. Maksudnya nilai diri dia sangat-sangat rendah. Okey. Itu dan dia takut nanti orang kata, ya. Okey, kalau kita tengok, suami sepatutnya membimbing isteri. Tetapi dalam konteks ini, kita tengok ada kajian yang mengatakan bahawa kebanyakan suami berhutang demi memenuhi kehendak isteri itu sendiri. Jadi suami itu mengalah tu. Demi sayang tu. Jadi pandangan Cik Samsudin sendiri? Okey. Contohnya masa kahwin, kita tengok banyak perbelanjaan yang membazir. Kan? Contohnya pelamin dan sebagainya. Sedangkan nak jadi raja sehari dah tak ada sebenarnya. Buat raja dogingan ni, kalau lelaki macam saya, dulu pun saya tak nak. Mana lelaki dah kena ni. Tapi sebab dah cinta, lebih cinta ni. Orang kata apabila orang cinta ni, dunia ni dia yang punya. Tapi dia yang kahwin, dia dah sanggup melalui. Dia dua orang yang punya. Siapa bagi nasihat, dia tak dengar lah. Cuma apabila berkahwin ni, sebab saya sangat terkejut lah apabila dia sanggup sampai 30 alun tu. Cuma isu di sini kita tak tahu sama ada dia jadi queen control ataupun kerana takut kehilangan isteri. Baik. Encik Sudir, akhir sekali mungkin nasihat kepada anak-anak muda kita. Saya setuju tadi kata Encik Sudir, biasanya masa bercinta ini kita tunjukkan yang baik-baik, kita tak nak tunjukkan yang tak nak tunjukkan realiti sebenar, sanggup pinjam duit kawan sebab nak belanja girlfriend ni. Nasihat kepada anak-anak muda kita ni. Itu dah jadi tabiat yang tak bagus lah. Kita sanggup pinjam kan. Jadi kita dah tak tunjuk realiti kepada pasangan kita. Jadi apabila dah berkahwin, lepas tu baru isteri tengok, alah miskin, tak nak lah saya. Suami dah habis banyak dah pinjaman peribadi dah RM15,000 untuk kahwin. Jadi nak ambil pinjaman alung lagi. Jadi bagi saya bukan. Apabila kita nak bercintanya, tunjuk realiti kita terus kepada pasangan kita. Dan beli guna duit kita je. Maksudnya jangan cuba ambil dengan skim asrama mudah ke. Kalau ada isteri kita dah minta, jangan. Sebab dia mungkin penyakit nanti apa orang kata, takut nanti apa orang kata. Betul. Sebenarnya orang tahu kita kaya atau miskin melalui pakaian kita walaupun mahal. Orang tahu sebab simbol kekayaan palsu dengan simbol kekayaan sebenar lain. Baik, terima kasih Encik Samsudin. Saya suka. Sama-sama tuan. Okey, baik. Kita akan mungkin bawakan perbincangan. Menarik tajuk ni. Boleh bawakan satu slot khas untuk isu ini masa lepas ini nanti. Okey, kita akan berehat seketika. Kita akan berzumba sekali lagi. Kembali.